Menurut kalian, arti kemerdekaan itu apa sih? Menurut pendapat saya, arti kemerdekaan itu adalah di mana kita sudah bisa berdiri sendiri tanpa harus ada campur tangan orang lain. Dan kita sudah memiliki kebebasan untuk melakukan suatu hal tanpa harus memikirkan omongan orang lain. Menurut saya, kemerdekaan itu bebas dari segala gangguan. Kemerdekaan itu adalah di mana satu negara dapat meraih kendali negaranya dari seluruh bagian wilayah negaranya. Rasa sakit dalam perjuangan itu akan terasa sementara. Namun, jika kita selalu menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Menurut pendapat saya, kemerdekaan itu saling menghargai satu sama lain. Misalnya, si A suka sama genre musik hip hop, dan si B suka sama musik Korea. Kita harus saling menghargai dan saling mensupport satu sama lain, bukan malah menjelek-jelekannya. Buat saya, kemerdekaan itu bebas dari semua beban. Bagi saya, kemerdekaan adalah kebebasan menentukan sikap bebas untuk bisa berkreasi, berpendapat, mengeluarkan ide cemerlang, dan sebagainya. Ya, kemerdekaan itu kebebasan menentukan sikap seperti berpendapat dan berkreasi. Kemerdekaan adalah kita terbebas dari suatu tuntutan dan kita bisa berkehendak sesuka hati kita asalkan itu yang bersifat positif. Menurut saya, kemerdekaan itu ialah terbebas dari tekanan manapun. Menurut saya, kemerdekaan itu bukan hanya bebas dari penjajah, tapi kita memiliki kebebasan untuk berpendapat, memiliki kebebasan untuk memakai dan mengelola sumber daya alam yang ada di negara kita. Merdeka menurut saya adalah bebas dari tekanan yang ada sebelumnya. Dalam arti lain, kita dapat mengekspresikan pikiran hati dan pikiran kalbu kita kepada orang lain tanpa takut dan ragu. Kemerdekaan adalah kebebasan kita untuk menentukan pilihan hidup kita. Kita bebas mengeluarkan pendapat-pendapat kita, kita bisa mengeluarkan ide-ide kita masing-masing. Kita bisa menentukan apa yang kita inginkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karena bukan dari perkataan orang lain, hidup kita ditentukan, melainkan dari kebebasan kita sendiri. Menurut saya, kemerdekaan itu adalah kebebasan untuk bisa berrelaksasi, berpendapat, mengeluarkan ide cemerlang. Menurut saya, kemerdekaan adalah hak semua orang untuk dapat berekspresi tanpa satupun tekanan atau tuntutan dari orang lain terhadap diri kita untuk melakukan hal apapun itu. Satu Nusa, satu bangsa. Satu bahasa, air matamu berlinang, satu tanah air, mas intan tumpah darah Indonesia.